kemungkinan kita akan main di kemungkinan akan main di PT IKA karena banyak lebih ininya mungkin di sana. Kalau dibilang apakah kita rugi, ya pasti rugi. Karena harusnya kita dapat penonton penuh, harusnya bisa ada anak-anak juga bisa sekolah juga main di kandang, sistem away dan lain sebagainya. Tapi ya karena memang ini ya kita rugi gitu loh. Makanya kan kemarin saya statement harusnya kan kayak gini nih kita balikkan lagi ke LIB harusnya yang biayai gitu kan ya. Dari Persib sendiri apakah mengajukan stadion? Sebenarnya gini, kemarin itu teman-teman bonek ada yang ngomong ke saya juga, Pak ini kan janjinya Pak Erik kita main di GBT. Mungkin udah banyak yang tahu ya, teman-teman wartawan udah banyak yang tahu. Harusnya kan kita main di GBT, tapi ya ternyata kemungkinan GBT nggak bisa dipakai. Ya ini kan, ya secara anu kan yang merugikan kita gitu. Kan akhirnya kan nanti takutnya itu teman-teman bonek ini akhirnya nggak percaya lagi dengan janji-janji PSSI dan LIB. Apa hasil dari LIB juga? Jadi gini, kan kalau banyak kita udah mengizinkan, kita udah mengeluarkan surat, ya apa surat izin keamanan dan sebagainya. Sepertinya GBT itu memang nggak bisa dipakai. Ini kan kerugian besar buat Persebaya. Padahal ada kemungkinan Persija sama Persib di GBT. Kalau itu aku nggak tahu, aku nggak ngurus pertandingannya orang ya. Tapi kan waktu itu kan dijanjikan seperti itu. Akhirnya kan teman-teman bonek ya nagih ke saya kan. Teman-teman nagih ke saya loh, Mas. Tapi kenyataannya ini nanti yang saya takutkan, yang kami khawatirkan adalah tidak percayanya teman-teman bonek dengan PSSI dan LIB karena kejadian tidak bisa main di GBT. Itu aja. Ya. Oke, thank you, Bapak. Karena dijanjikan ya. Kan dijanjikan mungkin.